bergembira bersama. Sesaat lagi Anda saksikan Sahur Lebih Seger yang dipersembahkan oleh Mau ketemu pejabat daerah hari ini yang minta interview. Semuanya udah siap, kaset udah siap, tinggal list pertanyaan doang. Assalamualaikum. Mana kabar nih? Kecalan, Jen. Iya. Lagi keliling-keliling. Pak, lagi keliling-keliling ini saya nih. Ya. Pak, keliling-keliling. Ya, saya kan sebagai kepala batu ya di sini. Kepala RT. Kepala desa. Kepala desa. Saya kepala desa, saya lagi keliling-keliling warga, ngeliat warga-warga yang butuh bantuan. Nah, saya kelilingin. Oh, gitu. Dan saya punya anak namanya si Lela. Si Lela. Si Lela anak kepala desa. Iya. Badukun. Ya. Oh, Badukun. Ini Pak, kita mau langsung interview aja atau gimana Pak? Langsung interview aja. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Kalau misalkan Bapak kira-kira tidak berkenan, nanti saya delete aja gitu. Ah, jadi boleh direkam, boleh tidak. Ini bukan maksudnya ada apa, Pak Surya. Ini kan untuk supaya banyak pemilih-pemilih yang pada sama saya itu tolong nanti. Kedepannya lagi. Iya, jawaban Pak, yang di-shoot yang baik-baik aja gitu. Yang di-shooting yang baik-baik aja. Oh, sorry Pak, saya tidak menerima. Transfer aja. Gak Pak, gak Pak. Kayak ini saya secara sukarela kalau memang Bapak ya udah layak untuk terpilih, tapi tolong bantu supaya enggak maksud saya. Maksudnya berita-berita yang baik aja yang dikasih. Iya, saya. Kode etik Pak ini maksudnya. Iya, iya. Makasih. Enggak Pak, saya, maaf saya tidak menerima. Makasih kalau begitu. Yang penting kagak ada basa-basinya, Mbak. Aku harus berkantongin lagi. Yang penting ya, saya diberitain yang bagus-bagus aja. Iya Pak, siap. Ini saya Bapak pegang. Berapa nih harga opit lu nih? Bapak pegang. Kepala lagi. Outfit lagi. Iya, iya. Saya mau nanyakan yang pertama, program-program Bapak apa aja nih? Bapak mau ngapain? Mas, ini masuk TV. Oh, action gitu. Saya nanti tinggal maju. Oh, iya, gitu. Iya. And action. Jadi program saya Bapak biarin aja, Bapak di situ aja biar saya yang ke sana. Nanti biar saya ngerti. Jadi program kan bisa ada ininya. Program saya yang pertama adalah saya ingin mensejahterakan warga-warga. Jangan sampai ada lagi warga-warga yang menganggur, ya. Warga-warga yang tidak mempunyai tempat tinggal. Selama ini gitu. Bagaimana di daerah Bapak? Apakah orang-orang tersebut sudah bekerja gitu, Pak? Ah, di tempat saya semua rata-rata bekerja. Ya, cuma Pak mau wawancara apa enggak sih? Oh iya. Oh iya. Maaf, Pak. Di tempat saya tuh semua pada bekerja, Nah cuman sayanya yang enggak. Bapak gitu. Bekerja? Iya, karena kan saya memantau. Warga bekerja? Warga, iya. Oh, tugas gitu. Saya memantau. Warga-warga semua sejahtera di tempat saya gitu. Pak, lihat Pak nih gambar Ka'bah tuh. Gambar Mesir, piramid nih. Itu syutingan yang itu, yang mainan itu. Iya, oke. Berarti gitu. Memang Bapak menyediakan banyak lapangan pekerjaan. Betul. Jadi di lapangan itu ada beberapa lapangan untuk orang-orang saya suruh kerja di situ. Oh, lapangan buat kerja. Iya. Lapangan kerja itu lapangan buat kerja. Betul. Oh, baik. Itu. Dengar-dengar saya dan sudah pasti di daerah saya tidak ada lagi namanya pengamen. Pengamen udah enggak ada lagi. Sudah saya bersihkan. Wah, luar biasa. Nah, ini kita lihat. Masih jelas terdengar hari selalu seakan tahun menghilang dari ini pengamen Pak nih. Baru saja ini, Bapak bilang, tadi tidak ada pengamen, tapi masuk ya, ada pengamen. Ya Pak, saya pengamen. Ini sandi sandaran, kebetulan. Oh, sandi sandaran. Ini bukan pengamen sebetulnya Pak. Pengamen. Bukan pengamen. Pengamen Pak. Ini pelatih hamster, kebetulan. Oh, ya, apa yang enggak? Iya. Pelatih hamster. Hobi nyanyi. Oh, dia pengusaha Pak. Pengusaha. Iya, cuman dia hobinya nyanyi. Pengamen Pak saya. Entah buat ini Pak. Apa? Makan, Pak. Makan, makan ini tiap hari makan 40 kali, Pak. 40 kali, Pak? Iya, makan dia. Bentar. Sehat, makan, sehat. Makan 40 kali itu lambung sampai aula, Pak. Sehat dia, sehat. Sudah pergi nih, Pak. Iya, sana, kau. Orang pelatih hamster kok malah main-main gitar sih?
Jangan percaya, biasa warga saya memang begitu. Dia nggak mau kelihatan sebagai pengamen. Okay. Begitu. Oke, saya mau menanyakan satu lagi Pak, mengenai ketersediaan air bersih di lingkungan Bapak. Apakah sudah mumpuni seperti itu Pak? Karena isunya di daerah sini tidak ada air bersih seperti itu. Semua air-air di sini bersih Pak. Okay. Ya, bahkan ketika kita nyalain keran. Nyalain keran, set. Set, itu yang keluar. Air Pak? Sampo. Oh, sampo. Iya. Oh, sampo. Udah include ya Pak? Udah include. Berarti langsung tinggal gini aja. Nah, tinggal gini. Jadi kita gak perlu beli sampo. Gitu. Gak perlu beli sampo. Gak perlu beli sampo. Kita disubsidi dan disediakan luar biasa. Aduh, airnya itu ya. Air kita tuh air dari pegunungan Pak Surya. Langsung bersih. Tanpa filter-filter lagi. Oh, gak ada filter lagi. Gak ada filter-filter. Jadi memang bersih banget. Buat warga sudah baik sekali ketersediaan air bersih. Bener-bener baik banget. Tidak baik ada sama sekali kekeringan ya Pak katanya. Tidak Pak. Ada. Tidak ada. Yang namanya kering-kering tuh gak ada. Gak mungkin ada. Saya mau numpang mandi Pak di rumah Bapak. Hah? Itu ngapain bawa gitu? Ya saya kan orangnya harus clear Pak, jadi harus bawa sendiri iniannya, tatakannya. Oh. Iya. Enggak, masalahnya di rumah Bapak ini WC-nya jongkok. Bapak ngapain bawa gitu? Pak Surya. Ini sebenarnya bukan WC Pak. Bawa apaan itu? Ini Pac-Man Pak. Wow. Kamu bohong kamu ini. Loh ini buktinya ada. Saya mau numpang mandi Pak. Masnya kenapa enggak bisa? Air pada mati Pak. Jangan percaya Pak. Iya. Jangan percaya. Bener, bener Pak. Dia ini adalah tukang salon nih. Untuk tukang salon. Buat salonnya dia. Buat salonnya dia. Ya. Pekerjaan saya, tukang salon. Oh. Tapi air di tempat saya lagi mati, makanya saya mau numpang ke rumah Pak. Loh emang di tetangga lain nggak ada air? Semua kekeringan Pak. Lagi semua kekeringan? Iya. Cuman di rumah beliau aja yang ada. Cuman di rumah Bapak doang yang nyala Pak. Ini bohong Pak, ini bohong. Wah ini saya harus rekam. Itu kerannya Pak. Pak. Halo, mau nutup salah satu aja. Mau nutup salah satu. Antara ininya atau ininya. Jangan dua-duanya. Jangan Pak, jangan diberitahuin. Semua kering Pak. Kerannya aja Pak kalau dinyalain bukan keluar sampo. Keluar habis? Sabun batang. Wah. Wah. Kakek keringnya Pak. Keras juga ya. Enggak, kamu nih. Kok ngomong yang enggak kamu nih? Saya beneran, saya emang gak pernah bohong Pak. Kalau gak percaya, ayo Pak ikut ke rumah saya, bener saya. Wah Pak. Ini sih bisa ditayangin Pak, nanti Pak, gimana jangan. Ini Pak? Kalau kayak gini pencitraan Bapak, elektabilitas Bapak akan berkurang nih tahun ini. Pak tolong Pak, tolong sekali Bapak bisa kerjasama. Ini dong. Kalau mau nyokok sini Pak. Kalau mau nyokok sini. Potter. Tolong Pak. Udah bilang aja kalau memang mau ini, gak usah ngomong-ngomong begitu di depan wartawan dong. Udah keluar Pak sedikit Pak, airnya ada, udah keluar. Ada keluar, udah netes ini, sedikit. Ini semua nih. Oh banjir Pak rumah saya. Banjir, ya banjir. Banjiran. Air semua. Air semua Pak. Bapak ini gimana Pak, ini datanya sudah saya kirim ke redaksi saya di saya aja kantor, Pak. Seperti ini. Bisa dihapuskan Pak, di delete bisa dong. Gak bisa. Pasti Bapak gak percaya sama ini saya. Ini akan tayang 5 menit lagi. Karena kita kejar tayang, ngos-ngosan loh Pak kejar tayang tuh. Kejar-kejar ya Pak ya. Gimana lah Pak, tolonglah bantu. Saya nanti bisa rusak nama saya begini nih Pak nih. Tolong Pak Kadesnya dibantu, ketika Anda melek maka langsung Anda memberikan bantuan apa saja kepada Pak Kades. Pak, sepatunya kotor. Saya akan bantu menjadikan yang baik-baik untuk bagaimana Bapak. Caranya? Nanti saya akan naikkan berita yang bagus-bagus buat itu Bapak. Baru loh. Lo ini sendiri bantu sendiri. Jadi Bapak ini kurang terpercaya Bapak Pak. Bapak gak percaya sama saya jadi gini? Gak bisa. Saya gak percaya sama Bapak. Kalau mau Bapak ikutan sama saya. Yang sudah terpercaya sama semua orang. Hatari Biskuit! Wow! Jelas-jelas setiap tahun banyak yang cari kalengan yang kayak gini nih. Hatari Biskuit selama Ramadan ada kemasan kalengnya. Ada Hatari Assorted Segi, ada juga Hatari Assorted Bulat. Tuh yang dipegang Regen. Ada juga Hatari Peanut Assorted yang dipegang sama Pak Kades. Iya. Mukanya nggak usah, nggak apa-apa, Pak. Iya, kalengnya aja, oke. Kalengnya. Jadi kalau buat kamu yang butuh biskuit buat parcel, buat bagi-bagi sama keluarga, Hatari Biskuit paling cocok emang, gitu. Betul sekali. Iya. Tapi
kenapa harus beli Hatari Biskuit kemasan kaleng sih, Pak? Nah, karena selain rasanya yang enak banget, Hatari Biskuit lebih higienis, lebih terjangkau harganya. Tuh. Dan sekarang lagi promo besar-besaran tahu di supermarket. Oh iya? Dan juga di modern outlet daerah kalian, gitu. Wah, pantesan. Makanya pas kemarin saya ke supermarket, banyak banget nih yang borong Hatari Biskuit. Iya bener. Kemasan kaleng yang begini nih. Ternyata lagi promo diskon ya? Iya, lagi promo diskon, Pak. Makanya buruan langsung serbu Hatari kemasan kalengnya sebelum kehabisan, Pak. Karena stoknya terbatas. Wah, besok kalau begitu saya ke supermarket deh. Ya. Beli Hatari kemasan kaleng ini. Iya. Buat siap-siap saya bagi-bagiin ke keluarga nih. Karyawan, mau orang-orang tersayang saya. Tetangga-tetangga biar pilih bapak lagi. Betul, Pak. Iya. Daripada kehabisan stoknya, mendingan beli dari sekarang-sekarang ya. Untuk informasi lebih lanjutnya mengenai produk Hatari Biskuit, teman-teman bisa follow Instagram atau Facebooknya di @hataribiskuit. Nah. Di websitenya www.aswfoods.com dan WhatsApp customer care di 0811-2259-888. Oke, saya borong Hatari yang banyak kalau begitu deh. Tenang aja. Saya udah kagak ngomong. Direbut aja. Sedikit banget ngomong. Apa sih? Ya saya yang ngomong itu, Pak. Pengen banget ngomong loh. Ya ilah saya dikit banget ngomong. Cuma nanya doang kenapa harus milih Hatari Biskuit. Itu doang saya. Makanya kalau orang ngobrol langsung. Iya. Jadi nunggu berhenti dulu. Ini. Oke, saya akan borong Hatari Biskuit yang banyak kalau gitu. Tadi udah saya ngomong begini. Udah ngomong. Ngapain lagi? Gak ngerti, Pak. Bahaya nih orang nih. Bahaya. Ngomong dikit banget. Karena Hatari Biskuit lagi baik banget. Sekarang saatnya bagi-bagi hadiah buat teman-teman di rumah. Saatnya kita. Wee! Halo, kita bilang ingat Ramadan. Ingat Hatari Biskuit. Wee! Halo, ingat Ramadan. Ingat Hatari Biskuit. Woi, tangannya belum. Tangannya nunjuk. Tangannya ke atas, Mbak. Ya. Ingat Ramadan. Ingat Hatari Biskuit. Lihat. Oke. Di mana Pak ngeliatnya? Kelihatan. Kelihatan. Emang kelihatan? Tidak ada. Paya. Emang ada, Pak? Ini pasti bisa lihat. Coba Mbak lagi, Mbak. Ingat Ramadan. Ingat Hatari Biskuit. Woi. Iya. Benar kan? Iya, ada begini dia. Ada. Ih, ngarang. Mana kelihatan orang di bisa orang lepon. Orang lepon gimana sih? Ikutin doang tadi. Orang ditipu sama begini. Mas orang lepon gitu. Eh, ya kelepas leponnya dong. Lepas dong lo. Gimana sih lo? Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Dari Sela di Sawangan. Siapa? Sela di Sawangan. Sela di Sawangan. Nah, maaf, Sela panjangannya Sela Matan atau bukan? Bukan. Sela apa? Panjangnya Mat Malam Duhai Kekasih bukan? Sela Mat Malam Duhai Kekasih. Pertanyaannya, tiga varian Hatari Kaleng, ada Hatari Assorted Segi, Hatari Assorted Bulat, dan juga Hatari A. A, Hatari Assorted Jajaran Genjang. B, Hatari Peanut Assorted. B, Hatari Peanut Assorted. Tiga! Betul! Selamat ya. Tiga atas. Gak mau kesorot. Yang kedua. Ingat Ramadan. Ingat Hatari Biskuit. Ya, cuma segini tangannya dong. Segini. Hatari Biskuit. Kurang tinggi suaranya. Wey! Nah. Ingat Ramadan. Kasian. Ingat Hatari Biskuit. Dengan anak Meni di mana nih? Dengan Astari di Candet. Astari di Condet. Oh, Condet. Maaf Astari masih ada saudara dengan Aswajik? Bukan. Astari Aswajik. Oke. Pertanyaan buat Astari, sayur-sayur apa yang tegas? A. Sayur KOL. B. Sayur mayor. Sayur mayor. B. Sayur mayor. Betul. Rupanya potong pajak persembahan dari Hatari Biskuit. Buat kalian yang mau ikutan kuisnya jangan lupa scan QR code di pojok kanan bawah ya, jangan sampai ketinggalan. Hatari Biskuit selalu terbaik untuk berbagi. Hatari umroh dan miliaran rupiah. Hatari renyahnya ber-
kasih. Baru saja Anda saksikan Sahur Lebih Seger yang dipersembahkan oleh Lebih Seger.